benar informasi tersebut. Latar belakangnya sedikit saya jelaskan bagaimana doktrin militer. Ya. Setiap tentara itu dalam pendidikan ada doktrin. Doktrinnya agar sangat mencintai ideologinya. Sangat mencintai ideologi bangsanya. Kemudian dengan demikian maka dia siap untuk mengorbankan jiwa raganya menghadapi apapun juga untuk ideologinya. Kemudian apabila akan berperang, maka disampaikan bahwa musuhnya itu adalah tidak setara dengan ideologinya atau bertentangan. Paham ini ya? Nah, dengan demikian ada perjanjian kerjasama antara TNI dan Angkatan Bersenjata Australia. Pertukaran tersebut, TNI Angkatan Darat mengirimkan seorang perwira di Special Air Service Regiment atau pasukan khusus Angkatan Darat Australia. Pada saat pengajian di sana ditemukan hal-hal yang tidak etis sebagai negara sahabat yang mendiskreditkan TNI dan bangsa Indonesia, bahkan ideologi bangsa Indonesia. Ya, contohnya kurikulumnya dan pelajarannya. Saya ulangi, kurikulum dan pelajarannya. Di hasil kurikulum pun pekerjaan dari siswanya pun sama. Ya, ini terlalu menyakitkan sehingga tidak perlu saya jelaskan di sini. Tentang tentara yang dulu, tentang Timor Leste, tentang Papua juga harus merdeka, dan tentang Pancasila yang dipersekutukan menjadi Pancagila dengan 55 saya tidak benar. Dari situ maka saya tarik guru tersebut dan saya hentikan dulu. Saya dengan Maskar Air Biskin ada sahabat, teman baik saya. Akhirnya beliau mengirim surat kepada saya, permohonan maaf. Satu, permohonan maaf. Yang kedua, akan memperbaiki kurikulum. Yang ketiga, akan melaksanakan investigasi. Yang keempat, akan mengirimkan kepala staf angkatan atau chief army Australia untuk minta maaf kepada kasat dan kepada saya. Dari empat poin tersebut, karena beliau sahabat saya juga menulis surat. Terima kasih atas permintaan maafnya. Dan kita hentikan dulu program tersebut dan akan dilanjutkan pembicaraan setelah hasil investigasi. Begitu ya, benar ya? Berapa lama Pak untuk investigasi yang dilakukan? Tergantung tentara Australia. Menugaskan Chief of Army-nya, kasatnya. Sudah, tetapi saya stop dulu, jangan dulu. Lebih baik setelah investigasi saja. Ya? Belum tahu. Ya, tapi saya tidak akan ke sana. Yang punya masalah di sana, masa saya ke sana kan? Jadi jangan berbuat aneh-aneh. Kita menunggu saja. Belum satu bulan. Belum itu baru aja. Jadi ngapain saya ke Australia? Harusnya yang dari sana ke sini kan sudah jelas akan mengirimkan Chief Army-nya ke sini kan. Niat baik beliau kan. Terus ngapain saya ke sana lagi? Tidak, biar di sana saja sendiri. Pak, Pak Panglima, latihan ini kan bukan hanya dengan Kopassus. Tiap tahun juga latihan dengan Mariner pasukannya Australia. Itu gimana evaluasi ke depannya? Yang saya sampaikan, ya, yang pendidikan ini berhentikan dulu, yang lainnya kita evaluasi lagi, gitu ya. Kita evaluasi. Jadi, satu hal saya tidak akan ke Australia, kemudian menunggu dari hasil investigasi, dan saya ucapkan terima kasih atas niat baik Maskar Air Biskin. Memohon maaf, kemudian menghentikan kurikulum, mengadakan investigasi, dan akan menegakkan kasatnya. Dan pertanyaan tadi bahwa saya sudah lapor presiden,
Presiden itu adalah atasan saya, pimpinan saya. Pasti semua yang saya lakukan saya laporkan sama beliau.